Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada video kali ini, vlog kali ini jalan dari Jalan Raya Pemalang menuju Jalan Raya Bengkal. Ini sebelah kanan saya posisi Rumah Sakit RSUD Ashari. Tadi belakang saya lampu merah yang di area Pemalang. Pasar Bojong Batak. Pasar Bojong Batak dari dulu ya seperti ini kalau pagi-pagi malah ribet lagi. Yang lurus jalan terus, kalau lampu merah. Ini saya ambil video pada jam 12 siang kurang lebihnya. Proses pembangunan jalan beton ini sebelah-sebelah. Nah, untuk wilayah Pemalang daerah sini memang dari dulu seperti ini. Nah, tanahnya labil ya, tanah liat. Jalan dua arah. Daerah Bojong Batak, masih Bojong Batak. Panasnya minta ampun. Cukup lebar nih, sekitar 8 meter, cuman ada jeda tengah, jadi kelihatannya sempit. Jembatan layang tol ini Jakarta Semarang Surabaya, ini tol yang di atas ini. Nah, ini tol. Kota
Klaten ke Malang jalannya, ya Allah. Tapi mending ya untuk yang sebelah ini, yang saya lagi jalan ini, mending agak mulus. Hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ya, sebentar lagi Pasar Bantar Bola. Depan saya ini Pasar Bantar Bola. Pasar Bantar Bolang tadi, sorry, Pak Duraksa yang tadi talak ya, itu Pasar Paduraksa. Untuk Bantar Bolangnya masih jauh. Kanan kiri pohon jati, lebar jalan kurang lebih sekitar berapa ini, 6 meter lah. Ini jalan ini bisa tembus ke Purwokerto. Habis dari Pemalang ya, saya ya antar anak saya. Wah, itu truk knalpotnya di motif bunyinya wah, bikin pusing telinga aja ya.
Pacrutan Sarang memasuki wilayah Sarang. Jalannya ngeri. Kelihatannya halus tapi acrutan. Jalannya rusak sama truk muatan berat. Kadang-kadang begitu truk di tikungannya oleh sabar. PT Sinar Pemalang Teksido. Banyak PT Pemalang. Sabarannya kurang. Besar muatan overload. Daerah sini sudah enggak asing lagi, truk besar overload, muatan berlebih, sama aja muatan berlebih sama overload. Tadi yang kosong tuh depan kan overload kan, pasir beratnya minta ampun tuh bertonton. Kalau kosong ugal-ugalan. Oke ya sabar mas-mas supir yang mencari nafkah. Ya, memang sih biar sehari dapat berapa kali putaran. Kalau kalau jalan ya bahaya juga. Ini sebelah kanan saya ini overload pasir. Satu truk muatnya kayak dua truk.
Jati. Adem. Selamat datang desa Bantar Bola. Nah ini baru benar Bantar Bola. Sebentar lagi pasar. Kalau yang tadi pasar Padu Waksa, salah sebut ya, maaf. Pasir yang muatan-muatan berat itu lewat sini, aman-aman aja. Nah, tahu sendirilah, nilai sendiri. Ini pasar Bantar Bolang ya, pasar Bantar Bolang. Ini depan saya truk-truk kalian mau antri kosong. Ini wayang matan, jadi biasanya ugal-ugalan nih biasanya. Cor-coran ya, jalan pakai rabat beton atau semen, makanya SMK Islam Medika ini yang baru ya, SMK Islam Medika ini baru. Ini perbatasan Bantar Bolang sama Selarang. Kerupuk saya kanan terus. Gili petir, gili petir itu jalan petir, jalannya kayak petir, belok-belok.
Makanya orang dulu itu namain jalan ya itulah, namanya Gili Petir, jalannya berkelok-kelok. Ini dinamai Gili Petir. Ini depan saya jembatan agak rawan juga ya, ya hati-hati palang, permisi. Pegiringan ya. Pegiringan. Sekitar 7 kilo lagi terhadap Gombak. Ini truk-truk ambil pasir dari sungai. Airnya masih gembrobios, masih menetes, gimana nggak rusak jalannya. Ini dari Pegiringan ke arah Moga, ini untuk sebelah kiri kanan jalannya parah semua, jalan beton.
Semingkir, semingkir. Ah, 2 kilo lagi lah, kurang lebih kalau tonggal. SMK Negeri 1, Bandung Tonggal. BBM atau pom bensin ke arah Moncong perbatasan Semingkir dan Karang. Tapi untuk pom bensinnya untuk wilayah Karang Moncong. Kanan saya ya, tahu ke arah Moncong. Jalannya masih aja belum diperbaiki. Kita masuk terminal Lalu Tongkal, terminal yang baru nih, jarang dipakai. Ada pengisian pom bensin juga, namanya pom bensin, pengisian bahan bakar untuk wilayah Randu Tonggal. Lampu merah Randu Tonggal, lampu merah pertama. Yuk, merah. Restot Malang. Yuk. Jalan terus, ayo, padahal udah merah, ini nggak boleh nih sebenarnya, karena udah merah tadi. Ini trik-trik muatan pasir dari sungai. Ini jalannya dari dulu nih. Ya Allah.
jalannya hamil. Nggak diperbaiki, diperbaiki. Lampu merah lu dongkal. Oke, ini sahabat semua. Tadi vlog jalan raya dari jalan raya Pemalang ya. Ke jalan raya Rondongkal. Ini udah sampai ke Rondongkal. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tambahan ada, ini yang ke arah Muge ya. Arah Muge.